kita telah berdiskusi, saya tadi berdiskusi dengan Presiden FIFA. Presiden FIFA, Gianni Infantino, selama tertutup selama 30 menit, kemudian bersama-sama tadi dengan Pak Menpora, Pak Erik, dan tim dari FIFA selama 1,5 jam, jadi total 2 jam kami berdiskusi secara detail mengenai persepak bolaan Indonesia dan ke depan akan seperti apa. Tadi kita berbicara mengenai yang berkaitan dengan manajemen stadion, utamanya yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang ada di stadion, standarnya seperti apa. Yang kedua, juga yang berkaitan dengan manajemen keamanan, manajemen security, juga kita bicarakan secara detail. Yang ketiga yang berkaitan juga dengan manajemen pertandingan, utamanya urusan yang berkaitan dengan pengaturan waktu. Dan yang keempat yang berkaitan dengan manajemen supporter, akan di-engage seperti apa. Kami bersepakat tadi transformasi persepak bolaan Indonesia akan dimulai bersama-sama dengan FIFA, dan FIFA akan berkantor di Indonesia sampai semuanya berjalan dengan baik. Tadi saya juga menyampaikan, dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang, juga akan kita runtuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain, dan juga untuk supporter. Saya rasa itu.